Bugatti La Voiture Noire adalah mobil termahal di dunia saat ini. Mobil ini dirancang dan diproduksi oleh Bugatti, sebuah perusahaan mobil mewah asal Prancis. Mobil ini diluncurkan pada Geneva Motor Show 2019 sebagai perayaan ulang tahun ke-110 Bugatti. La Voiture Noire sendiri artinya, mobil hitam, dalam bahasa Prancis, mengacu pada warna hitam yang menyelimuti seluruh bodi mobil. Mobil ini hanya diproduksi satu unit dan telah terjual pada tahun 2019. La Voiture Noire dilengkapi dengan mesin 8.0 liter kuat turbo CAS W16 yang dapat menghasilkan tenaga hingga 1.500 tenaga kuda. Mobil ini mampu mencapai kecepatan maksimum 420 km per jam. Desain mobil ini sangat elegan dan futuristik, dengan bahan dasar carbon fiber yang sangat kuat dan ringan. Mobil ini memiliki dimensi panjang 4,7 meter, lebar 2,1 meter, dan tinggi 1,2 meter. Bagian belakang mobil dilengkapi dengan 6 knalpot yang terlihat sangat menonjol. Desain bodi mobil ini sangat aerodinamis dan memiliki garis-garis yang tajam dan dinamis. Seluruh bagian bodi mobil ini dibuat secara handmade dan membutuhkan waktu selama 6 bulan untuk menyelesaikannya. La Voiture Noire juga dilengkapi dengan berbagai fitur canggih seperti layar sentuh 10 inci untuk sistem hiburan dan navigasi, serta sistem audio berkualitas tinggi. Selain itu, mobil ini juga dilengkapi dengan interior yang sangat mewah dengan material kulit berkualitas tinggi dan logam berlapis emas. Bugatti La Voiture Noire adalah mobil yang sangat langka dan mahal. Mobil ini menawarkan performa yang sangat tinggi dan desain yang sangat elegan dan futuristik, menjadikannya mobil yang sangat diidamkan oleh para kolektor mobil dan penggemar otomotif. Pagani Huayra BC Roadster adalah salah satu mobil termahal yang diproduksi oleh Pagani Automobile, sebuah perusahaan mobil mewah asal Italia. Mobil ini diluncurkan pada ajang Pebble Beach Concours d'Elegance pada tahun 2019 sebagai edisi terbatas dari mobil Huayra BC Coupe. Mobil ini dilengkapi dengan mesin V12 twin turbo 6.0 liter yang dikembangkan oleh Mercedes-AMG. Mesin ini dapat menghasilkan tenaga hingga 791 tenaga kuda dan torsi sebesar. Mobil ini mampu mencapai kecepatan maksimum sekitar 370 km per jam. Desain bodi mobil ini sangat aerodinamis dan dilengkapi dengan sayap belakang yang dapat diatur untuk meningkatkan downforce. Selain itu, mobil ini juga dilengkapi dengan berbagai teknologi canggih seperti sistem suspensi adaptif dan sistem pengereman karbon keramik. Interior mobil ini sangat mewah dan dihiasi dengan material-material berkualitas tinggi seperti kulit dan karbon serat. Mobil ini juga dilengkapi dengan berbagai fitur khusus seperti sistem hiburan kelas atas dan pengaturan kursi elektronik. Huayra BC Roadster diproduksi terbatas hanya sebanyak 40 unit dengan harga sekitar 3,5 juta dolar per unit. Mobil ini adalah mobil yang sangat eksklusif dan mewah, serta menawarkan performa yang sangat baik dan teknologi canggih yang menjadikannya mobil yang sangat diidamkan oleh para kolektor mobil dan penggemar otomotif. Bugatti Chantodiechi adalah salah satu mobil termahal yang diproduksi oleh Bugatti, sebuah perusahaan mobil mewah asal Prancis. Mobil ini diluncurkan pada tahun 2019 sebagai edisi terbatas dari mobil Chiron. Mobil ini didesain dengan mengambil inspirasi dari mobil legendaris Bugatti EB110 yang diluncurkan pada tahun 1990-an. Mobil ini hanya diproduksi sebanyak 10 unit dan semuanya telah terjual dengan harga sekitar 9 juta dolar per unit. Chantodiechi dilengkapi dengan mesin W16 8.0 liter yang dapat menghasilkan tenaga hingga 1.600 tenaga kuda dan torsi sebesar. Mobil ini mampu mencapai kecepatan maksimum sekitar 380 km per jam dan dapat berakselerasi dari 0 hingga 100 km per jam dalam waktu kurang dari 2,4 detik. Desain bodi mobil ini sangat aerodinamis dan dilengkapi dengan fitur-fitur khusus seperti sayap belakang yang dapat diatur dan grill depan yang terinspirasi dari mobil EB110. Interior mobil ini juga sangat mewah dan dilengkapi dengan material-material berkualitas tinggi seperti kulit dan karbon serat. Bugatti Chantodiechi adalah mobil yang sangat eksklusif dan langka, dengan performa dan teknologi canggih yang menjadikannya sebagai salah satu mobil termahal dan paling diidamkan di dunia.